Yang pertama harus saat itu memang sakit. Yang hari Minggu ini Minggu pagi sangat kotor, itu memang sakit. Nah, yang kedua ini bawah ini kamu cerita ya, itu ini yang satu malam sampai pagi. Yang bapak itu kayu ini dia pasal lambungnya sakit. Susah. Korban migrasi itu 3 orang atas nama Pramuji Arianto, Wayuti, Samsulita. Warga ini semua, jadi satu gang, selisih liar. Semuanya kita lakukan dengan otopsi. Jadi ini untuk menguatkan penyebab kematiannya apa. Nanti kalau sudah ketemu penyebabnya, kemudian kita cari peminumnya. Peminum apa? Penjualnya itu nanti yang akan kami lakukan penyidikan. Apa kejadian atau musibah ini, saya pikir ini menjadi suatu titik tolak agar masyarakat bisa mengambil hikmah. Artinya bahwa mereka yang meninggal ini oleh masyarakat setempat memang menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang suka meminum minuman keras oplosan. Nah, dengan kejadian ini saya berharap masyarakat bisa berhikmah dengan kalau memang sayang kepada warga yang lain apabila melihat hal seperti ini, mereka bisa mencegah dengan melaporkan kepada petugas ya, 112 di sekolahnya pemerintah kota atau 110 ambil di sekolahnya Polrestabes. Dan kita juga mengharap masyarakat bisa menginformasikan tempat-tempat mana yang dicurigai menjual minuman-minuman keras, sehingga kita bersama-sama dengan pihak kepolisian 3 bidang bisa melakukan operasi ke tempat-tempat yang pasti kita akan merencanakan untuk melakukan operasi-operasi tempat-tempat yang kita curigai perjualan minuman keras ataupun tempat orang minum minuman keras.